Damn, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Well, I ain't been going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on. Halo, balik lagi bersama kami kelompok 1. Saya sendiri itu Tandoko dan teman saya. Ya, saya Sipeno Rahma. Saya Febriana Galuh. Saya Sunatima. Saya Rika Cendra ini. Kegiatan kami hari ini adalah bagaimana kita cara memberikan pelan kepada Pak Buda. Ayo ikut. Pertama, masukkan jejak ke dalam wadah dan molasses ke dalam wadah. Kemudian ambil air dari bak yang akan kita berikan molasses, kemudian kita campurkan hingga dia merata. Setelah terlihat merata, mari kita masukkan ke dalam air secara merata juga ya, ke ujung-ujungnya. Sedikit. Nah, pada sore harinya kita berikan kapur sebanyak 12 gram yang dicampurkan dengan air. Kita larutkan dengan air dan kita sebarkan pada kolam secara merata. Dan kapur. Nah, yang kita budidaya ini adalah udang paname yang kita pelihara dengan menggunakan air tawar. Air paname itu sendiri merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Nah, agar menjaga kualitas dari bak itu sendiri, untuk menjaga kestabilan kualitas air itu, supaya itu udangnya tuh terjaga, nggak ada yang sakit, nggak terkena penyakit atau mencegah untuk kematian. Nah, apa aja sih manfaatnya? Nah, jadi tuh manfaat untuk udang molasses itu untuk meningkatkan keaktifan bakteri probiotik yang untuk meningkatkan konversi pakan yang untuk dikonsumsi oleh udang. Nah, terus ada lagi tujuan manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas airnya, terus memperbaiki laju pertumbuhan, dan meningkatkan efisiensi konversi pakan. Nah, selain itu ada juga tujuan dari pengapuran, yaitu untuk memberantas hama dan penyakit serta menaikkan pH dari kualitas air tersebut. Nah, untuk pemakaian kapur ini diusahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Jadi penggunaannya tuh bisa di pagi atau sore hari. Jadi itu karena kapur bersifat panas, jadi kita tuh untuk mencegah penguapan terus meningkatkan suhu dalam air, jadi tuh bikin udangnya tuh gak stres ataupun mencegah kematian. Kelompok kami sedang melakukan budidaya udang dengan sistem resirkulasi. Keuntungan sistem resirkulasi yaitu kita bisa berbudidaya udang di mana saja, tidak harus di dekat tepi pantai ataupun di pesisir-pesisir pantai. Jadi walaupun kita istilahnya di pertengahan kota yang jauh dari pantai, itu kita bisa berbudidaya udang. Sedangkan kerugian dari sistem resirkulasi itu, jadi kita setiap hari harus ngecek kualitas airnya, yaitu salinitas, pH dan segala macam, supaya menjaga kestabilan udang itu tetap hidup. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Quiere remedio pa tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te